Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku. Di video kali ini saya lagi jalan-jalan ke daerah mana ya, Pak? Karanggandul. Di daerah Karanggandul, teman-teman ya. Ini saya menemukan merpati, cakep banget ya koleksinya. Lontong, ya, cembung, terus cakep lah yang jelas ya. Ini saya udah di lokasinya, nanti kita akan lihat ya. Katanya dijual itu kenapa ini ya? Ya kita langsung kenalan dengan Mas siapa Mas? Mas Eci. Eci. Ya. Oke. Eci. Ini alamatnya ini di mana Mas? Ini di Karanggandul sih Mas. Karanggandul. Dekat pasar Karanggandul. Dekat pasar Karanggandul ya. Ini saya lihat Mas Eci ya. Itu punya koleksi merpati pondang. Iya Mas, ini Mas. Full jembrong terus striptis ya. Iya. Nanti kita akan tunjukin Pak merpatinya. Ini katanya mau dijual Mas. Iya Mas. Ini kenapa Mas? Karena enggak keurus sih Mas. Dia ingin pensiun dulu lah Mas. Pensiun ya. Iya. Oke. Sebelumnya itu Mas itu apa namanya? Hobi merpati cuma buat koleksi atau dimainin Mas? Kalau sebenarnya sih buat main sih Mas, buat cuma main, emang kolong. Iya di kolong sih. Cuma karena mungkin waktunya udah gak sempet ya. Iya, karena waktunya udah gak sempet sih Mas sekarang. Soalnya kadang pagi pulangnya hampir maghrib lah Mas, jadi enggak kerja itu. Iya. Kerjanya di mana? Kerjanya di Teluk sih Mas, cuma jadi sales sampai area Wonosobo Mas. Wonosobo. Iya. Mantap, jauh banget. Ini berarti akhirnya mau dijual. Di mana yang cakep banget. Tapi ini ngomong-ngomong, ini Mas ada terahnya atau enggak ini? Atau emang cuma warnanya aja yang cakep? Darakannya biasa gitu. Oh, kalau ini kata peternaknya kan dari Depok ya Mas. Oh. Ini masih ada darahan kembang bulan katanya Mas. Kata peternaknya kayak gitu sih. Yang blebuk atau yang tritis? Yang ini Mas. Tritis. Lontong ya? Tritis dua-duanya ya. Oh. Ini kan kakak beradik. Kakak adik ini. Iya. Kita tunjukin Pak merpatinya. Oke. Okay. Cakep banget. Oh berarti yang jalur betinanya ya? Iya Mas. Cakep banget nih. Tuh. Ini full jembrong ya. Wah cakep banget tuh Pak. Jembrong. Nah kalau jantannya nih? Kalau jantannya sih masih ada darahan. Okay. Itu Mas apa? Dari Pekalongan. Pekalongan. Dari Pekalongan. Iya. Masih ada terah bebasnya kayak gitu Mas. Oh. Tapi warnanya memang cakep banget ya. Nah, kalau di sini udah dimainkan atau belum Mas? Atau udah full ternak? Kalau itu baru dibawa sama teman paling satu kali dua kali sih Mas ke lapak. Oh. Ya baru 50 meter paling. 50 meter terus akhirnya udah enggak keurus lagi ya. Oke. Oke. Warnanya deh. Ini juga tipis ya, enggak. Lontong sapi kalau betinanya nih. Tembrong juga. Kalau betinanya ini ada ringnya ya Mas ya? Iya Mas. Coba pegang Mas ini yang yep. Jantan Mas. Oke. Saya mau tunjukin betinanya. Oh iya ini ada ringnya ya. Ada peternaknya ini ya. Ada nomor HP-nya juga. Jembrong. Musim dingin ya teman-teman. Jadi pakai kaos kakinya full. Nah. Matanya mata Jawa ya. Kotoran ada ketemu. Lumayan ya. Jarang lumayan kotoran ya. Iya Mas, sedang keluar soalnya Mas. Paling keluar kandang hari Minggu doang minggu soalnya. Ya? Iya. Liburnya hari pas hari libur. Iya. Biasa janjiannya juga hari Minggu. Ini hari Minggu teman-teman ya. Jadi full Senin sampai Sabtu ya. Sabtu. Kerja ya Mas. Iya Mas. Berangkatnya masih petang, pulang masih petang. Masih iya. Udah petang. Jadi enggak keurus nih Mas. Oke. Ya, kita bener. Liatin jantannya, warnanya cakep banget. Lagi giring cuma nggak terlalu pepet iya. Ya. Wah, ini burung anggur ya. Iya. Wah ini Mas Eci tahu aja ya, saya lagi nyariin koleksi merpati-merpati yang rondang. Oke, burung ini juga. Kalau ini lost ring ya Mas ya? Iya Mas, kalau itu ternakan sendiri sih Mas. Oke. Cuma bapaknya itu darahannya dari Pekalongan. Iya. Mata Jawa full. Cakep sih. Kita liatin bulunya Pak.
sebentar lagi mabung. Besok ya, koleksi. Ini ngomong-ngomong mau dijual dengan harga berapa ya, Mas? Itu ya kalau sama Mas Restu ya paling berapa ya Mas ya, paling 1000 lah Mas. 1000? Iya, satu pasang atau semuanya ini? Ini ada pelontang lagi tuh ya. Ini satu pasang sama dudannya satu itu Mas. Oh itu yang tadi situ ya? Iya. Mas pegang yang ini, iya. Diambil. Wah ini ada juga ada pelontang lagi. Berarti ini dudan? Iya Mas, ada dudan pasangannya. Iya. Bukan pasangannya ini? Itu bukan Mas. Oh ini pasangannya itu? Iya. Itu ya? Iya. Cakep banget. Oh, berarti yang ini betina. Iya, Mas. Pasangannya itu ya. Pasangannya tritis Jawa ya, itu ya. Tritis Jawa ya, mata Jawa ya. Iya. Kalau ini duda. Iya, Mas. Oke. Berarti ini yang dari kembang bulan. Iya, Mas. Masih ada darahan kembang bulannya. Oke. Ini tritis mata Jawa. Jadi pegangannya sih enak ya. Kita punya apa namanya lontang tapi nggak full jemblong ya, kritis tapi nggak full jemblong, mas, semi lah. Iya. Ini kan full nih, kalau lagi penuh bulunya nih kakinya nggak kelihatan ya Mas ya. Iya Mas. Ini juga berarti ini kakadik sama ini. Iya Mas, satu teluran. Iya satu teluran. Okay. Nah ini ngomong-ngomong pas giring kenceng atau nggak Mas? Kalau itu saya belum pernah ini sih Mas, belum pernah lihat terbangnya. Kalau yang ini? Kalau ini sih ya insya Allah kencang. Ya kencang lah Mas. Oke. Okay. Ini rapi banget. Ini berarti pi kerampas Mas? Iya Mas. Udah ya. Mantep nih. Gimana teman-teman ya? Ini kita ditawarin berarti 3 ya, satu pasang sama ini satu. Kalau ini berapa ini? Sepasang. Kalau itu 150 sebenarnya Mas. 150 ribu. Iya. Oh, karena cuma betinanya yang pelontang ya. Iya. Oke. Ini 2 dan 3 nih ya. 100 ribu. Ini apa namanya? Bisa nego atau udah net nih? Ya, nego dikit lah Mas sama nego Mas Restu ya. Oke. Nanti kita nego ya. Kena berapa ini ya, teman-teman? Cakep banget ya. Gimana teman-teman? Kita bawa pulang aja atau gimana ya? Nah kalau ini berarti berapa hari ini jomblo? Kalau itu udah 2 minggu Mas. Sekitar 2 minggu? Iya 2 minggu. Berarti misalkan saya punya betina yang udah lancet, saya jomblo ini tuh biasanya cepet ya? Iya Mas, biasanya cepet. Cepet bodoh. Ini gak ngerti gini. Ini saya pengen ini mandan giring Mas, agak giring. Nah iya nih Mas. Coba kita panasin ya. Ya betul nih, Mas. Tapi kapurnya galak ya. Galak iya Mas. Biar panas dulu ya, pengen lihat ini kenceng atau enggak. Ya lepas Mas, coba Mas. Oh iya. Kalau udah lulus banyak pentingnya kayaknya keket ya Mas. Iya Mas, lulus ini cuma punya 5 doang sih Mas. Iya, ada temennya ya. Coba Mas di sana Mas. Iya Mas. Saya penasaran. Orang itu makan tidur ya Mas. Nah iya Mas. Jarang keluar. Masih berat banget ya sih Mas. Coba dilepasin Mas, jangan dilempar Mas. Iya Mas. Lepas ini gini. Siap. Berat banget badannya. Iya. Ini betinanya kayak iya Mas. Ini kalau mungkin 100 meter ya. Iya Mas. Tapi nanti
tinggal satu pasang ya mas? Iya paling yang mas. Ini ya? Iya. Nanti ini dibongkar semua. Niatnya dibongkar sih mas nanti pak. Paling tak titipin sama teman kalau nggak laku nanti mas. Oke. Oke jadi ini dijual semua ya? Iya mas. Berarti mau apa namanya benar-benar pensiun nggak? Pensiun dulu ya mas. Tapi mungkin suatu saat bisa pelihara lagi ya mas ya. Nah iya mas. Oke. Ini bagaimana sebenarnya? Cakep banget. Oke, nanti kita nego-nego ya. Kalau bill nanti kita akan bikin video kelanjutannya, kita akan besok di rumah ini ya. Kalau nggak deal berarti kontennya nggak lanjut. Oke? Okay? Jadi kayak gitu aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari tadi sampai selesai ya. Next, tunggu konten selanjutnya. Oke? Okay? Salam merpati. See you.